kebutuhan harian tadi solar berapa, Pak? 60-65 liter. 65 liter per hari atau buat berapa kali hari? Per hari. Dalam seminggu berapa kali melaut, Pak? Kalau satu minggu paling 4 kali. Kadang 5 kali. Siapkan. Terus lagi pelayarannya kan cepat sekarang, udah enggak kayak kemarin-kemarin. Cuman kadang-kadang yang bikin susah itu kapal-kapal besar nyandar di sini, Pak. Enggak bisa. Ya, kapal-kapal kecil kan susah masuk. Di pelabuhan sana, di perikanan itu. Pakai itu apa? Aplikasi Siapkan itu khusus buat rekomendasi BBM. Jumlah kapal di sini ada 125 kapal. Tapi setiap bulan rata-rata 80 kapal kita layani. Jadi karena 125 kapal itu kan tidak setiap bulan mengisi. Nah, jadi rata-rata setiap bulan kami mengisi 80 kapal. Itu seluruhnya subsidi wadah, Bu. Itu yang subsidi. Bu, proses pengajuan untuk BBM subsidi seperti apa? Rekomendasi ya, kami melayani pengisian BBM kepada kapal-kapal yang sudah memiliki rekomendasi. Rekomendasinya dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan. Gitu. Jadi kami hanya sudah terima dalam bentuk jadi, gitu. Dalam bentuk jadi. Dibatasi 60 tadi. Apanya? Pembeliannya sesuai dengan yang tertulis di rekom, gitu. Rata-rata berapa sih, Bu? Dari 60 liter sampai berapa? Fluktuatif sekali. Ada yang hanya 30 liter, ada yang sampai 20 ton. Per hari itu, Bu? Per kapal. Per kapal. Sistem microsite ya. Jadi nanti di situ udah ada maksimal kuotanya apa. Karena kewajaran sih, kita mengikuti rekomendasi dari DKP. Angka kewajarannya seperti itu. Jadi kalau kekurangannya mereka harus beralih ke non subsidi. Iya, jadi mungkin nanti kalau misalnya DKP evaluasi gitu setiap tahunnya, kalau misalnya ada rata-ratanya naik atau gimana kan itu tergantung DKP ya. Sama seperti solar subsidi yang lain untuk pertanian, kita mengikuti dari dinas pertanian. Jadi dinas atau lembaga yang berwenang itu yang akan menghitung kewajaran pembelian transaksinya. Kalau total SPBN di Jateng? Total SPBN di Jateng itu ada 15. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.